Okey guys. Okey, kat sini kita boleh tengok ni adalah router daripada brand TP-Link. Jom kita buka. Router ni sesuai untuk pengguna dia support Unify. Tengok, dia support Unify Time Maxis. Ok, dia boleh sampai pada speed Wi-Fi dia boleh sampai 100 MB per second. Ok, ini dia routernya. Ok, ini kasi kita buka. Ok, antena dia ada berapa antena ni? 5 antena. Ok, ini dia antenanya. Kita review dulu. Okey, cara nak setting ni pun cukup mudah. Tak ada masalah. Okey, ini bahagian belakang . Okey, ini bahagian power switch. Yang ini reset, yang ini untuk Wi-Fi punya connection. Yang ini adalah sama dengan internet. Pada sama internet lah. Kalau kita pada Unify, kabel Unify Maxis ke, kita masuk ke sini pada modem, masuk ke sini. Yang kat sini adalah client. Kita boleh pergi ke NAS, komputer, laptop menggunakan kabel RJ45. Okey. Itu kita ada kotak-kotak ni, ada kabel power. Macam biasa, dia akan bagi free satu kabel RJ45. Ini user guide installation, cara nak guna semua. Okey, apa lagi? Jom kita pasang. Tuan-tuan. Okey guys, cara nak set up TP-Link ni, mula kita pusing belakang ni, kita cucuk pada bahagian power. Okey, lepas tu cucuk pada bahagian power, kita ambil adapter ni, sambung ke bahagian power. Okey, power tu pergi belakang. Belakang ni kita ambil kabel RJ45, letak kepada bahagian kuning ni. Tak sampai pula kabelnya. Okey, kita ambil pada bahagian kuning ni. Yang ini pada PC, daripada PC aku. So kita cucuk saja. Tak kisah mana-mana, sama je. Okey, macam tu. Alright, so kita pergi ke PC. Okey guys, ini kita berada di monitor PC aku. So kalau kita boleh tengok dekat sini, okey, kalau korang perasan, kat sini bahagian network, so dia bagi anak-anak ni tak ada internet lah ni. So kita pergi pada browser untuk setting network, untuk setting ni. So kita akan perlu masuk nombor IP dia by default adalah 192.168.0.0.1. Okey, lepas kita masuk browser TP-Link ni, dia akan minta ni lah. By default ni kita perlu masukkan password yang pertama. Okey, aku masukkan dulu password.
Okey. Itu puasa yang kedua. Untuk confirmkan. Okey. Dah masukkan password. Okey. Okey, masuk habis. No, thanks. Okey, mula-mula kita pergi ke bahagian time zone. Time zone ni kita pilih kalau ada Malaysia, tu di Malaysia. Okay, Malaysia adalah 08 eh. 08. So tak ada. Yang ada adalah Beijing, Hong Kong, Perth, Singapore. Okey, kita ambil yang ini 08. Okey, kita tekan next. Okey, dekat sini dia kata nak pakai dynamic IP. So dynamic IP ni kelebihan dia, dia akan detect secara automatik kita punya IP gateway lah. So bagi aku tak suka. Aku suka pakai static IP. Static IP kita masukkan sendiri yang kita dah tahu dah IP apa yang akan digunakan. So kalau PC tu dah lama tak on ke apa ke, IP tu juga akan digunakan. Okey, so kita tekan next. Okey, kabar bahagian quick setup ni, please enter your IP information. So saya akan masukkan IP yang ini, itu kan IP router ni eh. Kita masukkan IP router. So okay, submit mask. Okay, gateway. Gateway ni adalah gateway modem eh. Kita punya internet gateway. Okay, primary DNS ni kita boleh masukkan Google punya DNS, iaitu 8.8.8.8. Kalau nak masukkan yang lain punya DNS pun boleh. Contoh lagi satu yang aku selalu gunakan adalah 1.1.1.1. So yang macam ni, ini optional lah. So boleh masukkan ataupun tidak, ataupun tak masuk. Macam aku akan masuk lah. Okay, secondary ni optional. Okay, dah setting DNS. Kita skip next. Okay, macam dekat bahagian wireless ni, kita boleh masukkan dua SSID sebab kita ada dua band. So, satu band ada 2.4 SSID. Dan bagi satu adalah 5 5.5 apa 5 GHz punya wireless. And so password, kita boleh masukkan password yang sama ataupun password yang berbeza. Okey guys, untuk 2.4 GHz ni kita boleh namakan apa-apa saja nama SSID. Di contoh, aku letak PPD, perperiksaan dash 2.5G. Okey, apa-apa saja. So kita boleh refer lah. Google mana kalau kita pakai PPD perperiksaan 2.5G ni, dia akan masuk ke wireless 2.4 lah punya wireless. Okey, kalau untuk yang 5G ni, kita tukar je lah. 5.
5G. Okey, contoh 5G ni adalah untuk 5 GHz wireless. Okey, dalam masa yang sama juga kita boleh tutup salah satu wireless ni. Kita boleh tutup salah satu ataupun nak tutup dua-dua pun boleh. Maknanya kita tak nak pakai wireless pun boleh. So, kita boleh enable untuk pakai dua-dua. Lagi satu untuk high SSID ni untuk kita tutup supaya orang luar tak tahu kita punya nama SSID. So hanya kita saja yang tahu untuk masuk SSID lah. So contoh kita tutup SSID ni, user nak masuk 2.4 tak tahu, dia kena masuk open apa open hide punya SSID, buka type PPD perisian 2.5G ni, lepas tu dia akan assign lah sekali dengan password. Password ni saya akan masukkan. Okey, yang ni pun sama. Okey, kita dah set up untuk wireless, kita klik next. Yang ni kita lupa nak hide. Unhide balik. Okey, tekan next. Okey, dekat sini dah sign bahagian summary. Okey. Yang ini kita pakai set IP wireless semua dengan password. Okey, kita tekan save. Okey, tunggu router ni reboot dulu. Dia save. Kalau kita tengok kat sini bahagian wire ni IP dia adalah 192 kan. So nanti dia akan bertukar lah selepas ini fail. Kiranya tak boleh nak masuk sebab kita dah tukar IP. So finish. Okey, kalau kita tengok kat sini dia ada dua. Ini kita punya router. Ni client. Client ni PC ni lah. So internet tak dapat. So kita pergi bahagian internet untuk sambung. Okay, okay guys, kalau kita tengok dekat sini ada lampu orange tu. Lampu orange tu adalah kita punya talian internet . So dia yang kabel putih ni adalah daripada aku punya modem. Modem gateway. Okey. Okey, tunggu dulu dia dapatkan IP pada modem. Okey, tengok tu. Dah lampu dia dah berwarna hijau daripada oranye ke hijau, maknanya yang ni router ni dah dapat internet dah. Ini dah menyala internet dah ada. Okey, sampai di sini saja aku punya video berkaitan dengan setup router TP-Link. Okey. Sehingga kita berjumpa lagi di dalam video seterusnya. Assalamualaikum. Jangan lupa komen, like dan subscribe.